Selamat pagi menjelang siang, pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rakib Atasya dari reporter City Sergap Besar. Gimana pada hari ini kita berkunjung di kampung Mojokerto dengan acara hari ulang tahun kampung Mojokerto yang ke-29, di mana pada hari ini dihadiri oleh kepala kampung se-kecamatan Padarat. Acara ini sangat-sangat meriah sekali, di mana pada hari ini sangat meriah. Mari pemirsa ikuti saya, kita untuk hadiri. Oke. Hari ulang tahun Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan berlangsung pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 bertempat di Lapangan Merdeka berlangsung meriah, dan disambut antusias masyarakat. Selain masyarakat, acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan kecamatan, Kepala Kampung Sekecamatan Padang Ratu, Kepala Puskes Surabaya, Ibu-ibu Fatayat, dan ada pelayanan kesehatan bekerja sama dengan DDS, Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya, dan dihadiri juga oleh Ibu Haja Asifat Wanita MM, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Nasdem. Acara penyambutan hari ulang tahun Kampung Mojokerto sudah dimulai sejak tanggal 27 Desember tahun 2022. Kegiatan penyambutan hari ulang tahun kampung tersebut banyak diisi acara kegiatan perlombaan maupun hiburan, sehingga semakin menambah kemeriahan hari jadi kampung yang ke-29 tersebut. Kepala kampung bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh jajaran pemerintah Kampung Mojokerto, sebelumnya mengadakan ziarah ke makam para pendiri dan mantan pemimpin Kampung Mojokerto, dengan melakukan tabur bunga dan berdoa. Acara yang diinisiasi Yayat Supriyadin, selaku Kepala Kampung Mojokerto, dalam acara hari ulang tahun Kampung Mojokerto kali ini mengangkat tema Masa Depan Kampung Tergantung Pemuda Hari Ini. Dalam hal tersebut Yayat Supriyadin mengatakan, tujuan nyata lain adalah untuk kembali mengingatkan masyarakat bersama-sama berjuang membangun kampung tercinta, yang mana sebagai harapan untuk mewujudkan kampung yang maju dan berkembang, mengingat di era digitalisasi saat ini sangat membutuhkan kaum pemuda yang milenial, mempunyai kreativitas dan inovatif. Ia juga menambahkan serta berpesan, bahwa kita bisa seperti ini karena adanya para pejuang-pejuang kampung terdahulu, sehingganya ia mengajak semua kalangan terutama para pemuda untuk meneruskan perjuangan membangun Kampung Mojokerto, yang tentunya tanpa kebersamaan dan kekeluargaan hal tersebut tidak mungkin tercapai, tutupnya. Dari Lampung Tengah, Rakib Abadsyah, Sefri Widiansyah, tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan. Bisa dijelaskan Pak, kegiatan kita hari ini Pak? Ya, kegiatan kita hari ini adalah ini acara puncak dari rangkaian kegiatan beberapa hari yang lalu. Jadi ini acara ulang tahun kampung, Kampung Mojokerto yang ke-29. Jadi kemarin kita sudah mengadakan acara tabur bunga untuk para mantan pemuda kampung serta para pendiri kampung. Nah ini hari ini adalah acara puncaknya. Ya, kegiatan ini dimeriahkan dengan kegiatan apa aja Pak? Banyak Mas, jadi rondon acara hari ini banyak benar. Ini kegiatan rutin Mas, jadi semenjak saya jadi kepala kampung, saya coba melihat dokumen yang ada. Jadi ini sudah yang ketiga, jadi tahun 2020 sampai hari ini setiap tanggal 4 kita melakukan kegiatan acara ulang tahun besar dan kecilnya. Kegiatan ulang tahun ini tergantung dengan keadaan kampung. Harapan saya selaku kepala kampung kepada warga masyarakat Mojokerto, ya tentunya khususnya pada generasi muda, pemuda, dan pemudi, bahwa kita bisa seperti ini. Ini karena ada para pendiri kampung, ada sesepuh kampung yang tentunya kita selaku pemuda, kita bisa menghormati, kita bisa mengisi, bisa menjadi harapan apa yang jadi harapan para pendiri kampung. Ada yang mau disampaikan lagi kiranya Pak? Terakhir saya ingin menyampaikan kepada warga masyarakat kita, ayo bareng-bareng kita kompak, ayo bareng-bareng kita bersatu, karena kampung ini tidak bisa selesai oleh saya, kampung ini bisa selesai oleh kita bersama, dengan tentunya dengan rasa kebersamaan dan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.